Shalom rekan-rekan, ucap syukur kepada Tuhan jika pada siang hari ini kita masih diperbolehkan untuk kembali bersekutu dengannya. Terlebih pada hari ini kita diberikan kesempatan berharga untuk kembali merenungkan kehadiran Kristus di dunia ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami sungguh bersyukur karenamu. Terima kasih jika di tengah kondisi dunia yang diramaikan dengan pandemi COVID-19 ini, kami masih Engkau undang untuk datang beribadah kepada-Mu. Terlebih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau yang maha tinggi, rela untuk merendahkan diri, disiksa dan mati bagi kami yang telah mendukakan hati-Mu. Bapa, sungguh kami bersyukur. Sungguh hari ini kami mau sama-sama merenungkan Engkau. Tolong siapkan hati kami dan pimpin kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, jika pada minggu kemarin kita merenungkan sorakan Hosana bagi Raja, hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan sorakan salibkan dia. Sungguh mengherankan jika dipikirkan bahwa kematian Kristus disebabkan dan diperuntukkan bagi manusia yang sama. Mari pada siang hari ini kita persiapkan hati. Mari kembali kita mengingat dan memaknai hidup dan matinya Kristus bagi kita. Kumah kotai Raja hidup. Kumah kotai Raja hari tadi kita telah merenungkan tindakan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Yesus yang adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, merendahkan diri dengan membasuh bagian tubuh murid-muridnya yang paling rendah dan kotor, yaitu kaki. Kaki yang begitu hina dan kotor dibasuh oleh tangan yang begitu mulia, yaitu tangan Sang Raja itu sendiri. Rekan-rekan, masihkah kita memandang diri kita layak untuk sombong? Mari pada saat ini kita mengambil waktu sejenak. Kita mengakui segala bentuk keangkuhan yang secara sadar ataupun tidak sadar telah menetap dalam diri kita. Mari kita mengaku dosa di hadapannya. Kulupa Getsemani. Yeah.
Anak-anak, kita juga telah merenungkan doa Yesus di Taman Getsemani. Ketundukan yang sejati kepada Bapa di sorga seharusnya menjadi teladan bagi kita. Perkataan, jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki, keluar dari mulut sang raja itu sendiri. Bukankah perkataan dan ketundukan yang seperti demikian juga yang seharusnya tertanam dalam diri kita? Diri kita yang bukan siapa-siapa. Rekan-rekan, mampukah kita untuk tunduk dan taat kepada Dia? Atau justru, keegoisan mengeraskan hati kita untuk tunduk pada kehendak-Nya? Rekan-rekan, pada siang hari ini, mari kita kembali mengambil waktu sejenak. Kita merenungkan kehidupan kita. Dengan teladan yang Tuhan berikan kepada kita, apakah kita sudah menghidupi teladan itu? Mari rekan-rekan, kita mengaku dosa di hadapan-Nya. Kita mengambil waktu pribadi sejenak. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan-Mu yang menjadi teladan bagi kami. Terima kasih karena Engkau mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kami yang tersesat ini. Tuhan, ajar kami untuk terus menjalani hidup yang terpaut kepada-Mu. Ajar kami untuk menjalani hidup yang terus menerus merenungkan Engkau, sehingga pada akhirnya kami bisa semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami minta ampun untuk setiap dosa kami. Kami mohon pertolongan-Mu supaya kami bisa hidup terus menjalani firman-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kumahkotai Raja hidup, mulia bagi-Mu.
Salam sejahtera, saudara-saudara. Pada siang hari ini, kita merenungkan bagaimana Tuhan kita, Yesus Kristus, menghadapi pengadilan di hadapan Mahkamah Agama atau Sanhedrin sebelum dia kemudian diserahkan kembali kepada Pilatus dan kemudian disalibkan. Mari kita membuka firman Tuhan dan kita akan melihat dalam Injil Matius 26 ayat 57 sampai 68. Kita melihat Matius 26 ayat 57 sampai 68. Demikian firman Tuhan, Matius 26 ayat 57 dan seterusnya. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam tiga hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, masa-masa kesengsaraan Yesus, termasuk pengadilan dan bahkan kematiannya, itu terjadi dalam minggu perayaan Paskah oleh orang-orang Yahudi. Dan perayaan Paskah ini adalah salah satu hari raya atau festival yang sangat penting bagi orang Yahudi, yang merupakan satu masa perayaan di mana orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru tempat, mereka datang berziarah ke Yerusalem untuk bersama-sama merayakan Paskah. Dan saudara, kalau kita merenungkan fakta ini, kenyataan ini, kita menemukan bahwa sebenarnya ini adalah sesuatu yang ironis, bukan? Datangnya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dari segala penjuru tempat menuju Yerusalem justru menunjukkan ironi yang sangat besar. Saudara, bagi orang Yahudi, datang ke Yerusalem adalah datang untuk berjumpa dengan Allah. Bagi semua orang Yahudi, datang ke Yerusalem itu berarti mereka pergi ke tempat kudus, ke bait Allah yang kedua, dan di sana mereka berjumpa dengan Allah. Karena bait Allah adalah lokus, tempat di mana Allah berdiam dan di mana Allah menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Datang ke Yerusalem bagi orang-orang Yahudi itu adalah satu meeting, satu perjumpaan dengan Allah. Dan itu satu momen yang sangat sakral, sangat indah, dan sangat dirayakan oleh seluruh orang Israel. Apalagi pada hari raya seperti ini. Akan tetapi, saudara, bagi Yesus, justru kali itu dia masuk ke Yerusalem untuk menemukan
hanya kebobrokan religius yang amat dalam. Dia datang ke Yerusalem hari itu, masa itu, hanya untuk menemukan bahwa dirinya ditolak. Dan dengan dia datang ke Yerusalem untuk menemukan kenyataan bahwa dia dihukum mati di kota suci itu. Sudah kita melihat ini satu hal yang ironis sekali. Orang Yahudi datang ingin berjumpa dengan Allah ke Yerusalem, tapi justru ketika Allah yang sejati masuk ke Yerusalem, ketika Allah yang sejati datang ke kotanya, kota Allah itu, justru dia ditolak. Justru orang-orang Yahudi membenci dia dan kemudian bahkan membunuh dia. Yerusalem yang harusnya menjadi tempat yang begitu suci, tempat di mana orang-orang memperlihatkan kerohanian yang begitu dekat dengan Allah, kenyataannya justru menjadi tempat pertunjukan kebobrokan religius yang amat sangat, di mana Allah yang sejati ditolak. Allah yang seharusnya mereka berjumpa dengannya, Allah yang mereka rayakan, Allah yang mereka berpesta untuk itu, justru mereka tolak dan mereka hukum mati. Sudah, kalau kita lihat bagaimana setelah imam besar tadi di ayat yang ke-65 bertanya, kamu telah mendengar hujatnya, apa yang harus kita lakukan terhadap orang ini, terhadap Yesus? Maka jawaban mereka ramai-ramai di ayat yang ke-66, mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Ia harus dihukum mati. Sudah, di dalam bahasa aslinya, yang kebanyakan diterjemahkan dengan baik dan benar oleh versi Alkitab bahasa Inggris, sebenarnya dia layak mendapatkan hukuman mati. Versi ESV menerjemahkan, he deserves death. Dia layak, dia pantas mati. American Standard Version, New American Standard Version, menerjemahkan, he is deserving of death. Dia layak untuk mendapatkan kematian. Saudara bisa bayangkan ironi yang luar biasa ini. Allah yang sejati masuk ke Yerusalem bukan yang mendapat penyambutan, bukan yang mendapat penyembahan, bukan yang mendapatkan penghormatan, tapi justru dikatakan yang dia layak dapatkan adalah kematian. He deserves death. He is deserving of death. Yesus yang layak mendapat penghormatan dan penyembahan sebagai Allah yang hidup, justru dikatakan dia layak dihukum mati, dan ini terjadi di Yerusalem, kota suci. Yerusalem, kota Allah. Saudara, perikop yang kita baca ini memang penuh dengan ironi. Penuh dengan ironi melihat bagaimana Yesus diadili dalam pengadilan yang sangat tidak adil ini. Hati kita seakan ingin berteriak seperti Nabi Habakuk mengatakan, keadilan muncul terbalik. Ini yang kita lihat, bukan keadilan muncul terbalik. Kacau balau, apa yang seharusnya benar jadi salah, dan salah jadi benar. Ironi yang luar biasa. Kita melihat bagaimana dalam pengadilan ini, sang pembebas itu justru terikat, tidak berdaya. Kita melihat bagaimana sang hakim yang sejati itu justru duduk di kursi terdakwa. Dan kita melihat bagaimana yang kudus itu, the holy one itu, justru dituduh berdosa. Kita melihat bagaimana raja kemuliaan yang sejati mengalami bagaimana dia direndahkan. Dan kita melihat bagaimana sang kebangkitan dan hidup ini justru menemui kematian. Di kota yang suci ini, di kota Allah ini. Saudara, kita tidak akan pernah bisa mengerti mengapa dalam menghadapi semua ketidakadilan yang luar biasa ini, yang Habakuk katakan keadilan muncul terbalik ini, kita tidak pernah mengerti mengapa Yesus diam. Yesus sebenarnya punya kuasa untuk melawan semuanya itu. Yesus punya kuasa untuk memutarbalikkan keadaan dan menyamakan skor, bahkan melebihi skor para lawan-lawannya. Tapi Yesus diam. Kita melihat bagaimana saksi-saksi palsu bangkit. Kita melihat bagaimana tuduhan dan fitnahan dilancarkan kepada Yesus. Segala hal yang tidak benar tentang Yesus dikatakan oleh mereka, saksi-saksi palsu itu. Dan sampai puncaknya ketika sang imam besar ini bertanya kepada Yesus, tidakkah engkau memberi jawab?
atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau, Yesus diam. Yesus tidak membuka mulutnya untuk melawan, argue, berdebat, memberikan argumennya. Tidak. Yesus diam. Saudara, diamnya Yesus ini telah mengundang berbagai komentar, berbagai pendapat yang mempertanyakan alasan dia diam. Ada banyak ahli coba memberi proposal, memberi argumen mereka untuk menjelaskan mengapa Yesus diam. Di masa-masa di mana diperlakukan tidak adil, padahal dia punya hak bicara, imam besar bertanya kepada dia. Saudara, kita lihat memang ada berbagai kemungkinan mengapa Yesus diam di hadapan ketidakadilan yang begitu besar yang sedang menimpanya saat itu. Tapi saya percaya satu alasan yang sangat kuat mengapa Yesus diam di sini adalah diamnya Yesus itu tampaknya tidak lain adalah sebagai satu illusion, satu alusi atau satu rujukan, satu hal yang mengingatkan kita kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 7 dalam narasi tentang hamba yang menderita, the suffering servant itu. Yesaya mengatakan di sana pasal 53 ayat 7, dia dianiaya tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Setelah setiap orang Yahudi yang melihat Yesus diam, mereka bisa menghubungkan hal ini dengan Yesaya 53, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, yang keluh di depan orang-orang menggunting bulunya, tidak membuka mulutnya. Apa yang dialami oleh Yesus ini, segala penderitaannya bahkan sampai kematiannya, itu tidak lain adalah sedang menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini. Yesus menderita dan mati sebagai anak domba yang disembelih. Kalau kita melihat Yohanes Pembaptis dalam Yohanes pasal 2, dia sudah mengatakan kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah. Yesus diperkenalkan sebagai pribadi yang akhir hidupnya itu seperti anak domba yang disembelih. Lihatlah anak domba Allah. Atau kalau kita mengingat kepada penglihatan Yohanes dalam Wahyu pasal 5 ayat 6, di mana Yohanes melihat seekor anak domba seperti yang disembelih di tengah-tengah tahta itu. Dan Yesus melakukan ini semua karena memang dia adalah anak domba Allah yang keluh, yang tidak melawan, yang membiarkan dirinya diseret, menanggung segala penderitaan itu demi menggenapkan tujuan dan rencana Allah bagi dia, supaya dia dengan sempurna melaksanakan misi menyelamatkan manusia dan menebus manusia dari dosa-dosanya dan memperdamaikan manusia kepada Allah. Maka saudara, kita melihat apa yang Yesus jalani ini, apa yang sedang Yesus alami ini adalah satu hal yang dia lakukan untuk menggenapkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya tentang hamba yang menderita dalam Yesaya 53 ini. Dan disinilah saudara, kita kembali melihat satu ironi yang besar itu kembali terjadi. Setelah kita melihat tadi begitu banyak ironi yang lain. Setelah kita melihat imam besar dan semua pemuka agama Yahudi, mereka tidak bisa menerima dan bahkan tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Bahkan di akhir episode ini kita melihat kenyataan yang sangat menyedihkan, bukan? Bagaimana Tuhan dan Juru Selamat kita dipermainkan oleh prajurit itu dengan mereka bermain satu permainan yang mungkin saya bisa katakan main Mesias-Mesiasan. Mereka memukul Yesus, menutup matanya, dan kemudian meminta dia mencoba menebak siapa yang memukul. Seakan-akan ingin mengatakan, kalau memang kau Mesias, kau pasti tahu ini siapa yang memukul, meskipun tidak melihat. Kita melihat bagaimana orang-orang pemimpin agama Yahudi, pemimpin Yerusalem,
yang seharusnya punya kerohanian yang baik, justru mereka menolak, tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka menolak dan tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang berasal dari Allah. Ironisnya, saya katakan, justru melalui penderitaan yang Yesus alami ini sampai kematiannya, Yesus menggenapi satu persatu apa yang mereka tidak percaya. Yesus menggenapi satu persatu perkara apa yang mereka tolak tentang siapa Yesus. Apa yang mereka abaikan tentang siapa Yesus. Apa yang mereka remehkan, bahkan mereka permainkan tentang siapa Yesus. Justru melalui penderitaan inilah sedang diwujud, digenapkan untuk memperlihatkan siapa dia sebenarnya. Dia Allah yang sejati. Dia Mesias keturunan Daud yang dijanjikan. Dan dialah anak Allah yang kepadanya Allah berkenan. Kalau kita melihat dari satu ayat sebelum ayat yang kita baca di awal, kita tadi membaca 57 dan kalau kita mundur ke 56, dikatakan akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Semua ini rangkaian passion narrative ini. Cerita kisah tentang kesengsaraan dan kematian Yesus ini tidak lain adalah supaya genap apa yang tertulis dalam kitab para nabi. Maka saudara, kita melihat satu ironi apa yang dianggap sepele, main-main oleh para pemimpin agama Yahudi, sesuatu yang mereka tolak, tidak percaya, justru dengan mereka menolaknya, dengan mereka menjadikan itu permainan dan menghukum Yesus, Yesus malah menggenapkan apa yang mereka tidak percaya, apa yang mereka tolak. Saudara, di dalam episode kisah yang kita baca ini, kita menemukan sebenarnya ada dua imam besar dalam konfrontasi yang begitu dalam, bukan? Dalam satu konfrontasi yang bukan hanya seperti pembicaraan hakim dengan penjahat biasa. Tapi ini adalah satu konfrontasi yang dalam sekali antara dua imam besar sebenarnya. Yang satu adalah imam besar Yerusalem, nah imam besar Israel, Kayafas. Tapi yang satu lagi adalah imam besar yang sejati, imam besar seluruh dunia. Imam besar Israel, mereka dia menolak Yesus. Dia tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan sebagai anak Allah. Dan dalam konfrontasinya dia selalu ingin memojokkan Yesus dan mendukung saksi-saksi dusta yang mengatakan sesuatu yang salah tentang Yesus. Tapi imam besar yang satu lagi, Yesus Kristus, imam besar sejati, dia menggenapkan apa yang ditolak oleh sang imam besar Israel. Dan konfrontasi ini, saudara, kalau kita melihat akhirnya dimenangkan oleh siapa? Dimenangkan oleh imam besar sejati, yaitu Yesus Kristus. Karena melalui semuanya ini, Yesus berhasil mencapai apa yang harus dia jalankan. Menggenapkan seluruh rencana Allah, tujuan Allah, misi Allah bagi dia tanpa kurang satu apapun, tanpa kelemahan sedikit pun. Yesus menggenapkannya dengan sempurna. Maka dalam konfrontasi dua imam besar ini dimenangkan oleh imam besar yang sejati, Yesus Kristus. Meskipun dengan cara yang bagi kacamata dunia, dalam cara yang tampak oleh dunia seperti sebuah kekalahan. Memang dunia tidak bisa melihat itu sebagai kemenangan. Tapi dalam kacamata Allah, konfrontasi ini dimenangkan dengan mutlak, dengan telak oleh Yesus Kristus. Maka saudara, kita melihat cara Allah mencapai tujuannya di dunia ini. Tidak selalu harus dengan show of power, pertunjukan kuasa. Cara Allah untuk memenangkan pertempuran di dunia ini tidak selalu harus melalui pertunjukan hikmat, show of wisdom, atau untuk mempertunjukkan intelektualitas, atau kekayaan, atau segala kelebihan yang lain. Cara Allah untuk memenangkan pertempuran di dunia seringkali justru melalui jalan, tanda kutip, jalan kalah. Seperti apa yang Yesus perlihatkan di sini. Namun justru dalam apa yang kita lihat sebagai jalan kalah, menurut kacamata dunia ini, adalah cara Allah memenangkan
pertempurannya. Maka saudara, di sini kita melihat ketika kita mengingat kepada tema kita, not I but Christ, bukan berarti kita diam di tengah-tengah ketidakbenaran. Bukan berarti kita diam tidak mengatakan kebenaran. Bukan berarti kita diam terhadap ketidakadilan yang terjadi. Melainkan, not I but Christ adalah bagaimana kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam kedaulatan Allah. Not I but Christ itu berarti kita percaya sepenuhnya Allah tidak pernah salah, dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah terlambat untuk bertindak apapun yang terjadi. Kita percaya bahwa kemenangan bukan berasal dari sumber dayaku sendiri, kelebihan-kelebihanku sendiri, bukan berasal dari hikmatku, intelektualitasku, kemuliaanku, dan kuasaku. Melainkan kita percaya keberhasilan, kemenangan, mengatasi, melewati apapun, karena Allah berdaulat dan dia memegang kendali dalam segala sesuatu. Not I but Christ adalah satu kepercayaan yang mutlak kepada rencana Allah, cara kerja Allah, dan waktu Allah. Itulah spirit not I but Christ yang kita lihat melalui Yesus Kristus dalam perikop ini. Saudara, pada akhirnya kita harus merevisi perkataan orang banyak itu. Ketika orang banyak ditanya oleh imam besar, apa pendapat kamu tentang Yesus? Dan mereka menjawab, ia layak, pantas dihukum mati. He deserves death. Tapi hari ini setelah kita melihat kemuliaan Kristus dalam kemenangan yang luar biasa, kita bisa mengatakan dia layak bukan mendapat kematian, tapi kemuliaan, hormat, pujian, penyembahan, kekaguman kita yang luar biasa, dedikasi seluruh hidup kita, dia layak mendapatkan semua itu. Saudara, apapun yang kita sedang lakukan hari ini, studi kita, riset kita, paper-paper kita, skripsi, tesis kita, kita sedang mempersembahkan itu kepada dia, dia layak mendapat itu semua. Kalau orang-orang pada masa itu menolak Yesus dan mengatakan Yesus layak, pantasnya dapat kematian. Tapi mari hari ini kita melihat pantasnya Yesus menerima segala dedikasi yang terbaik dari kita. Dia layak untuk mendapatkan apa yang terbaik yang bisa kita persembahkan untuk dia. Sebab dialah anak Allah yang sejati. Dialah anak domba Allah yang menggenapkan dengan tepat seluruh rencana Allah dan tujuan kehendak Allah bagi dia untuk mendamaikan kita dengan Allah. Oleh sebab itu, Yesus yang dia layak dapatkan, yang dia pantas dapatkan, bukan kematian seperti kata orang banyak, melainkan hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, dan penyembahan kita yang paling dalam. He deserves of our praise, of our adoration, of honor, dan dia melayak untuk mendapatkan segala-galanya yang terbaik yang kita bisa persembahkan kepada dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini, boleh membuka kepada kami betapa mulianya Tuhan kami Yesus Kristus, yang layak bukan untuk kematian sebenarnya, tapi justru untuk penyembahan kami, dedikasi kami, hormat, pujian, dan kekaguman kami yang paling dalam kami berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menolong kami, kami dalam hidup kami, kami belajar satu prinsip lagi, not I but Christ, bagaimana kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam kedaulatan Allah. Kami percaya bahwa Engkau memegang kendali, Engkau memegang kuasa atas segala sesuatu, dan kami boleh mempercayakan hidup kami, mendapatkan confidence kami, ketenangan kami, bukan dari resources kami, sumber daya di dalam diri kami, melainkan di dalam kedaulatan Allah yang tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam sejahtera kepada saudara-saudara, sehingga kalian semua bisa menikmati dan merenungkan banyak hal tentang apa yang Yesus lakukan bagi kita dalam hari Kamis putih ini, kemudian besok Jumat Agung, sampai hari Minggu Paskah. Terima kasih.